Vaksinasi COVID-19 drive-thru di Jalan Tol Jagorawi dipadati warga dan pengendara dari kawasan Bogor dan sekitarnya. Seperti terlihat di gerbang tol Cimanggis Utama kilometer 18. Wadi, Ketua RW di Gunung Putri, Bogor, bahkan bolak-balik dengan ambulans mengantar warganya yang hendak vaksin selama 3 hari terakhir. Kegiatan ini bertajuk Serbuan Vaksin TNI, yang merupakan kerjasama Mabes TNI dan Jasa Marga. Kalau keburu itu bisa 20 yang divaksin, 20 orang. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih nih buat bapak-bapak di sini, terutama untuk Mabes TNI ya, beserta PT Jasa Marga yang sudah membantu masyarakat saya atau masyarakat umumnya, karena warga semua tidak mempunyai armada atau mobil untuk berangkat ke tempat vaksin ke Grade 2. Ini boleh fotokopi, boleh. Fotokopi juga boleh buat data.